laut. Sama koi. Stiku. Aja guyon. Aja guyon. Aja guyon. Meneng-meneng bapak bundut. Kali ini anak-anak dari Ivota leading satu angka di mana ada Erul, si anak hilang yang kembali nomor punggung satu, sang middle blocker kembali timang-timang untuk melakukan satu resip kembali saja pada Aji Swato, angkat tanggung tadi bolanya Erul, angkat selanjutnya.
luar biasa. Satu defend yang baik kepada saudara Pargon. Oh no. Blok yang tidak dapat dari Ojoy, tetap enjoy pemirsa. Kembali ini dia ada Bolen. Ya. Bolen. Love you kembali. Sang middle blocker dari Stiko kembali timbang-timbang kembali lagi. Sudah ada Raka Pinangge Ahmad. Iya, sepertinya Ojoy gagal tadi, pemain yang baru pulang. Telah memperkuat di Kutai Timur menghadapi Rifan dan juga Dimas. Kali ini angkat dari tangan Ahmad. Retak satu gerak tim yang cukup cantik terbaca Pargon. Ojoy akhirnya bisa melakukan satu blok yang begitu rapat sehingga kembali poin sama 11 saudara-saudara. Iya, kita lihat sang center Ahmad angkat Ajis, umpan Sende, Mohan, luar biasa Raka Pinangge, Soyon, Dodi Nisida, masih play on dan akhirnya pemirsa Sende tidak bisa membuat timnya mendapatkan angka kembali leading satu angka Ivota Teluk Agung. Di mana kali ini 12-11 Ahmad, ya Ahmad putra Majalengka, putra dari Bapak Haji Maskur, Ibu Sumirah kembali Ridik seret raketak. Bargun nama lengkapnya adalah Bargun tidur untuk terus mandi tidak lupa menggosok gigi. Kembali 12 sama, kembali sama dan sama Stiko. Ya ini dia Sandy putra dari center Majalengka, Bung Endok angkat Ojoy yang bulan minggu kemarin baru saja memberi cincin untuk tunangan seorang cantik gadis cantik dari Sumedang. Saudara, sesaat lagi resip dilakukan, angkat aja suatu ada Sandy luar biasa. Denso nomor punggung 3 pemain yang mirip pemain Korea ini berhasil kembali menuai satu angka menjadi 13 sama. Ini dia Margun Purwakarta lakukan sudah bedop Dudi Nisida, mantan pemain Porda Sumedang yang sudah menjadi pemain profesional. Hari ini berjibaku bersama rekannya di Porda Sumedang, saudara Ojoy tak letoy. Lakukan sudah Margot Gecol, ada Denso, angkat kali ini Jidan, Ojoy serayun. Satu cross back yang begitu sempurna dilakukan Dudi Nisida. Putra sulung dari Bapak Haji Maskur dan Ibu Uun, saudara. Kembali kali ini ada Ojoy, tetap enjoy. Lakukan sudah, angkat kali ini Margon, umpan saya Mohan. Ini dia, Mohan. Kembali berhasil menuai satu angka, di mana angka menjadi 14-15. Dan kita lihat ada Denso atau Denny middle blocker dari tim Stiko angkat Deden Bangor raketak cakap. Itu dia satu variasi antara Dudi Nisida dan juga Ahmad membuat kali ini Dudi Nisida melakukan serve dan tentukan arah bola nampaknya pelan saja dan tidak bisa melewati net sehingga kembali leading satu angka 15-16 Mohan pemain yang baru pulang dari Palembang saudara-saudara. Bawa harum nama Kota Cirebon kali ini Mohan 182 cm keras angkat dari Bangor Ahmad Raka Pinangge luar biasa pemain yang berlisensi Perdapa Kota Cirebon berhasil kembali menuai satu angka menjadi 17-15. Ini dia Raka Pinangge Saloyon Sarolok Gecol Jadidan angkat Bargun Mohan pelan tapi pasti bedot umpan angkat lagi Jos Gandos. Luar biasa membuat saudara Kancil tersenyum-senyum manis sambil memberikan standing applause. Kembali poin menjadi 18-15 untuk anak-anak dari Ivota. Ya, dan nanti semifinal pertama ini akan mempertemukan antara Putra Mas menghadapi Relio setelah ini. Sementara lawan yang dihadapi untuk pemenang pertandingan ini adalah Bumung Putra Gaber CS. Ya, ini dia Raka Pinangge Soloyon Bargun Sende. Kali ini masih ada Dudi Nisida di sana Ahmad Raka Masya Allah Jidan angkat Gecol dan akhirnya dengan mudah tadi Koyi si anak hilang
membuat angka kembali bertambah pemirsa menjadi 19-15. Sementara kita lihat masih ada Raka Pinanggi, Putra Mondo, jebret, Soloyok, Jidan, salam. Hati-hati Raka, Akan Ahmad, luar biasa. 378. Saudara Ahmad melakukan tipuan. Ingat, 5 tahun penjara menanti Anda Ahmad. Kali ini Raka Pinanggi, Raka Pinanggi akan ancang-ancang kembali ke mana dia akan arahkan bola. Hati-hati aja Guyon. Tom Hurey, jebret, Jidan, Mohan. Perlu terlihat wajah seorang Erul penuh dengan kekecewaan setelah tadi gagal melakukan blok spike yang dilakukan Mohan. Ya, sementara kita lihat Aji Suwatu si pengal angkat tinggi Raka Seleo jos ke atas. Itu dia. Membayar dengan kontang saudara Erul dengan satu cross spike quicknya berbuah angka 21-16. Iya, kembali Ajis, Sede, ada Bargun. Oh, lepas landas kali ini. 17-21 buat angka. Masih memimpin anak-anak dari Infota Teluk Agung. Dan kali ini masih terlihat satu pemain, ada Bolet, lakukan plotting, ada Raka Ahmad. Iya, salah. Ini dia Dudi Nisida, saudara. Dudi Nisida pernah memperkuat tim Polda Jabar kala di turnamen Kapolri Cup bersama Ojoy. Raka tak cakap, Raka Pinanggi luar biasa, adik yang cantik. Kembali saudara, loh, iya salam, kembali umpan, awas bangun. Ojoy, 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 tak letoy. Iya, yuk mari kita kondangan jika Ojoy nikah akan meminang gadis asal Sumedang. Sebentar lagi akan tukar cincin, lakukan sudah. Apa yang terjadi? Set point 24-17. Terlihat juga Haji Mamat kehausan, saudara-saudara. Minum terus. Terakhir JN ripuh kutas. Akan lagi. Bendon menganggap ini kolam renang, saudara-saudara. Terjatuh tadi poin lagi. Di mana kali ini ada Sandy di angka 18. Set point 24. Kali ini ada Sandy. Iya salam. Kembali angkat. Bendon umpan selayot. Jos gandos. Nampak sepertinya saudara Ojoy meminta maaf setelah tadi satu poinnya gagal. Kembali bola untuk anak-anak dari tim Stiku. Ya, Stiku 2 Rumah Sakit Ciremai. Bagi Anda yang mau ingin menyekolahkan, mengkuliahkan putra-putri Anda, ada jurusan perawat, kebidanan, dan lain-lain, monggo datang ke Rumah Sakit Ciremai. Bukan untuk dirawat, tapi untuk mendaftarkan anak Anda, saudara. 19-24 kali ini ada Sandy, Sandy putra legend center Majalengka Bung Mendok yang nampaknya ilmunya sudah diturunkan. Lakukan plotting, angkat kali ini Raka. Ya salah. Ojoy, Ojoy error, Ojoy error, Ojoy error. Kembali Ajaguyon. 24 set point Ajaguyon. Sandy, Raka, Raka. 21-24, luar biasa. Monster block dari seorang Bargun, karyawan dari FBU daerah Dawan Purwakarta bersama Ajak Petir. 21-24. Guys, bayangin. Ya, apakah timeout yang diminta Bung Kancil bisa berakibat positif untuk tim dari Vota atau sebaliknya? Masih kita tunggu di angka 21-24. Sementara Sandy tarik nafas, sat-sat, angkat tinggi, jos! Dan dengan sendirinya saudara patah oleh pemain sang center. Sementara kita lihat Kapten Doni, pemain yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, gagal kali ini. Pindah tempat. Okay.
Jung yang lagi lain, Jung yang lagi lain, Sandy, Dede, Dede lain, Hari, Hartono, lain semua, baik, keren. Ya Rizet, Raka, Ahmad, Dede, kali ini Ajis Wato, Sandy, Ajis, oh my god, Ajis Wato mengenai net sehingga kembali satu angka, menjadi 1-0, pemirsa, ini dia. Siapa dia? Terlihat Deden Bangor Sebangorkah namanya? Iya salam. Mudah bagi Dudi Nisida, seorang monster blok tersenyum manis Dudi Nisida yang juga sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya, meminang gadis dari Bandung, pemirsa. Lakukan sudah, angkat kembali. Rekam. Oh, Dudi mendapatkan satu S dengan satu dua blok yang begitu rapat. Iya, kembali Deden Bangor. Apakah Sebangor namanya? Raketak cakap umpan serayot gecol up. Masya Allah. Sandy kembali mendulang satu angka untuk tim dari tim Ivota menjadikan 4-0. Di mana kali ini siapa di sana? Terlihat masih ada Deden Bangor, angkat Bargun, umpan Sandy, Aji Suatu masih play on ga? Dorong kanan, dorong kiri dengan satu sliding kaki tadi gagal saudara Ahmad. Dibuat angka lagi 1-4 pemirsa. Ini dia Aji Suatu kembali sekeras suatu kasetnya, keras namanya, angkat Deden, umpan Ojo. Ojoy, I love you, ojoy, tak letoy, ojoy, tetap enjoy, luar biasa, ojoy, menjadi 5-1, ya, nama lengkapnya adalah Jainuddin, saudara, kenapa dipanggil ojoy, ojoy adalah pemilik 5 kios tahu Sumedang, di Sumedang tentunya, lagi-lagi benar, Masya Allah, luar biasa, tinggi yang cantik, angkat kembali umpan serayut, masih ada Raka Pinangge, ZJ, Bargur, Loro, angkat, Jos Gandos. Kali ini Mohan. Mohan tidak bisa membuat timnya menambahkan angka dan kembali satu angka diraih anak-anak dari Ipotan, jadi mana angka kembali menjadi 6-2. Sementara kita lihat satu pemain ada Dodi Nisida, ada saudara Jidan, angkat, rebutan, cakep. Akhirnya Mohan membayar satu spike keras yang kembali membuat tim Stiku membuat angka 3-6. Dan kali ini Mohan sendirilah yang akan melakukan shot, tentukan arah Muna, lakukan satu jump shot keluar. Dan keluar kali ini berpindah di mana 7-3 Raka Pinangge, ini dia Raka Pinangge bersiap-siap kembali jump shot. Bargon masih play on. Oh, nampaknya terputus tadi di bola ketiga. Dengan demikian 8-3 leading 5 angka cukup jauh pemirsa. Terjadi time out untuk official dari kampus 2 Stiku. 8-3. Angel 8-3. Masih ada Raka Pinangge. Ancang-ancang kembali untuk menentukan kemana arah resip dia akan berikan. Ya, Jamser. Aji Suwanto, angkat Sandy. Dorong Margun. Raka dengan moda, angkat Ahmad. Selayu. Terkapar juga akhirnya Dudi Nisida. Dibalas oleh sang Margun. Margun. Lagi-lagi Bargun, hati-hati Bargun. Tadi juga saudara Saluki sudah melakukan hal yang sama. Akhirnya Bargun pun terkena juga. Ini jarang terjadi saudara. Dan baru terjadi di ujung semi di Pak Apin. Bagaimana Bargun? Iya salah, cuma diumpan. Akan, Mohan, dorong kanan, dorong kiri. Iya sohe, ya pun hanya, ya ampun. Alah ya, Bapak, 10-4.
Sebuah lompat. Ada Erol, si anak hilang. Kembali yang ketemu di kolong jembatan. Angkat. Rrrr, Masya Allah. Kembali umpan. Selayat. Ya salam. Oh my God. Nikmat apa yang dia kau dustakan ya Tuhan. Setelah tadi Pargun menerima umpan dari seorang Sandy. Back attack-nya sempurna. Lagi-lagi perbincangan 5-10 kali ini. Dimana ada sudah boleh. Lakukan boleh pelan saja. Ya reset. Ya ampun. Cos kandos. Itu dia, pelan tapi pasti. Deden Bangor, benar-benar Bangor, pemain yang juga mirip dari Korea ini, yang keturunan Pak Jisung, pemirsa. Berpunggung 7, Deden Bangor, Chung Sang Siah, halah, Ajis, Jos, kembali ada Don, Bendot, kembali umpan Soloyon, Ojoy, luar biasa Ojoy. Putra Sumedang, pemain yang humble. Oh my God, keluar kali ini poin lagi untuk anak-anak dari tim Ivota. 13-5 pemirsa, 13-5, 13-5, cukup jauh. Kembali Ahmad, angkat Zizya Belhaya, Ahawana Ayah Sahalabariya. Urr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 r
warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, 6-13 Bargun kamu pemirsa ugal-ugalan kembali. Setelah tadi menerima back attack-nya yang sempurna, di mana Sandy kali ini sunset tertarik napas, satu plote, angkat raka, jos, ada jidat, ada Sandy, Bargun terhalangi, CJ, oh tidak bisa, kembali, ahai. Keluar. Saudara-saudara pemirsa hadirin kali ini ada Sandy. Sang center kembali 168 cm kembali umpan saja. Angkat kembali jos. Ojoy kembali mendulang angkat di angka 14-7. Ojoy yang jauh-jauh berdua datang dari Semedang bersama rekannya Dudinisi dan kembali di sana. Angkat lagi kali ini Moha. Dorong kanan, dorong kiri, potong bebek angsa, masak di kewali, nona meta dansa, iya salah. 444 km per jam spike yang dilakukan seorang Dudi Nishida. Res. Well. Kaper. Mana laporan ke sana? Iya. Lawan tadi lain. Terlihat wajah kancil sumringah saudara. Iya, dibiarkan tadi saudara Bargun membuat poin kembali menjadi 8-15 sementara Aji Suatu dari Stiko 2 Kapus Ciremai loting kembali ada Bendot Solayo. Rakatan cakap. Oh. Satu gerak tipu dari seorang Raka yang nampak tadi kurang enak menerima umpan dari Ahmad. Kali ini sang middle blocker. Ojoy Jainuddin. Blocking. Kembali Ajis. Dan dibayar kontan Denso. Pemirsa. Denso. Pemilik geladang sayur mayur di Majalengka. Denso sekitar hampir 2 hektar saudara. Blocking. Ini dia Erul si anak hilang yang kembali ketemu di bawah jembatan Ciparangi naik poin 17-9. Kali ini masih ada Dudi Nusida. Ia plotting kembali pelan saja ada Ajis angkat saudara Sandy kembali umpan tadi pembiasa Pargun. Dan kali ini Pargun pun terhalangi oleh blok-blok yang begitu rapat dari Ahmad. Membuat angka kembali menjadi 18-9. Dudi Nusida putra dari Bapak Haji Yusuf, Ibu Haji Aminah Sumedang kembali umpan Soyo. Terlalu deras dari blok yang dilakukan Ahmad dan juga Koal Erol. Satu poin kembali bergulir untuk karena dari Stiko menjadikan 10-18. Sementara kita lihat sang Mohan RGT. Tidak tahu RGT-nya apa. Kembali angkat Deden Bangor. Oh, dorong kanan dorong kiri kembali utakan sebelah kanannya. Just Gandos. Itu dia Mohan membayar lagi dengan satu prospek yang begitu cantik di mana tidak bisa diblok oleh pemain dari Ivota di angka 11
18 ada satu time out diminta Ivota. Ya, semifinal pertama nanti siap-siap Putra Mas Rapli CS akan menghadapi lawannya yakni Relio yang diperkuat dan di CS. Kembali, ini dia Mohan RGT, cukup baik, Bendot pun baik, dorong kembali Mohan, angkat Sandy, bangun, oh my god, luar biasa touch out kali ini, poin menjadi 12-18, menambah asa anak-anak dari Stiko tertinggal 6 angka, di mana Mohan RGT, iya putra daerah, asli Cirebon, kembali 182 cm tinggi badan, oh, terlalu deras, dan kembali 19-12, ada Raka Pinanggi. Ya, ini dia putra daerah kembali. Timang Taming, Soloyot, Sorolok, Jidan, Soloyot. Bargun Sandy sudah mulai nyetel, pemirs. 2 bola tepuk yang berhasil kembali dilesakan. Di mana kali ini ada saudara Bargun. Bargun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Dorong saja. Oh, hampir tadi Lucky Boy. Serangan. Kali ini ada Jidan. Kembali Duri di sini ada Bendot, umpan kali ini gecol, ada saudara Raka Pinanggi, angkat Mohan, awas satu dam, baik sebuah dam yang dilakukan Sandy tadi berhasil membuat Bendot terkapar. Bendot kali ini saudara Bargun, ya nampak tidak masuk kali ini. 20-14 kembali Ojoy masuk, matikan Bendot. Bendot lahir di Palasah Majalengka, putra bungsu dari Bapak Amir dan juga Ibu Salmah, pemilik ladang sayur kentang di Majalengka. Kembali angkat, dua monster block, sulit bagi Aji Suwanto untuk bisa melewati monster-monster block dari tim Ivota. Kita lihat Errol plotting, tidak masuk kali ini, berpindah menjadi 15-21. Anak-anak dari Stiku mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Sementara terlihat satu pemain ada Bolet, ada Raka, angkat, Ojoy masih play on Deden Bangor. Iya. Double. 16-21. Bolet. Imam Bolet, floating. Raka Kecal, angkat, Jos. Mati langkah Aji Suwanto atau Kabolen sehingga tidak bisa dijangkau sledingnya tadi. 22-16 kembali ini dia sang setter licik, sang setter sitangan genderwo yang lakukan ancang-ancang floating kembali. Ada Bargun, angkat Sende, Mohan terlalu jauh tadi Mohan. 23-16 padahal blocker-blocker dari tim Ivota sudah tertipu dengan gerakan tanpa bayangan anak-anak Rodestiko. Kembali, ini dia, angkat Sende, Raka Takohan, lagi-lagi Raka Pinanggi, defense yang cukup baik kembali, Josh Gatos. Ya, menyentuh tangan sehingga terjadi set point, saudara. Set point, 24-16. Ahmad, blotting Ahmad, angkat Bargun, umpan, Dos, bolehkah Denso, oh, tak jadi rakata kembali. Ahai, iya salah kembali umpan. Masih ditahan saudara Bargun. Angkat Sende, rakata Ojos Gandos saudara. Menyentuh tangan anak-anak dari tim Ivota luar biasa. Saudara Bargun mengelabuinya dari pemain voli. Alhamdulillah Bargun sudah bekerja di salah satu perusahaan di Dawan Purwakarta FBU. Jos. Selesai sudah set pertama dimenangkan anak-anak Ivota di set yang kedua. 25-17. Well. Thank you.
lain. Jauh, sinyal bukan lain. Sinyal jelek. Berita panggilan untuk saudara Esteh Manis untuk di saudara kota. Ya, kali ini ada saudara Ahmad, ada Ajis, Sede, Akak. Dentuman keras spike yang dilakukan Denso seperti diibaratkan dentuman bom Hamas luar biasa. 1-0 Sede Raka Pinangge, Ahmad, Dode, Jidan, Dendon, Ahmad, Ojoy, Jos Gandos, ada Margon, Rakotak Ajis. Akhirnya Ajis membuat angka kembali bergulir menjadi 2-0. Sandy. Sandy. Iya, Sandy. Raka, Ahmad. Deden Bangor, Deden Bangor. Kembali ini dia. Lakukan plotting Deden Bangor, resip dari Bargun, angkat Sandy. Oh! Masya Allah. Sepertinya Denso sudah mulai ngamuk, Denso ngamuk, Denso ngamuk, ugal-ugalan. Oh my God! Kontan tadi oleh Dudinisi dan pemirsa. 2-3. Ojoy tetap enjoy. Ini dia memiliki postur tubuh 185 cm. Dan apa yang terjadi, sepertinya satu foul dilakukan para pemain dari Stiku. Dengan demikian 3 sama kali ini. Sementara terlihat ada Ojoy. Ojoy yang tetap semangat. Ojoy, Ojoy. Sementara plotting kembali diterima, angkat Ajis, ada Jidan, ada Mohan, ada Deden, ada Ahmad, Raka Tekeraka Binanggo, masih play on, dorong kanan, dorong kiri, Mohan, Jos Gandos, iya salah. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, kembali poin menjadi 4-3, masih Ojoy dengan santainya di pojok sana, ingin melakukan satu serve, bentukkan arah munak, kepada dia akan berikan satu plotting yang dan 6. Bangga aja suatu kali ini ada Margon. Oh, Ojoy tidak bisa menahan. Terkaget-kaget tadi mengulas kelus dadanya. Poin menjadi 4 sama. Ya, terjadi kawin gaya di setiap ketiga. Di mana kali ada Denso. Denso, sang middle blocker tangguh 182 cm. Plotting kembali Deden Bangor. Angkat saya. Datang dengan tiba-tiba seorang Dudi Nisida menyelinap dari belakang. Membuat pergerakan anak-anak Ipota sulit dibaca oleh anak-anak dari Stiku. Kali ini Dudi Nisida, angkat Ajis. Bolet pun berhasil membuat satu quicknya. Di mana kali ini kembali sama 5-5. Iya, 5-5. Mohan Ergiti, sang oposit dari tim Stiku kembali mendulang angka. Ya, tidak nampaknya bola tidak bisa masuk dan akhirnya kembali. Poin lagi untuk anak-anak dari tim Ipota, di mana kali ini satu pemain saudara Raka Pinangi, Jos Gandos, saudara Raka Pinangi. Masya Allah, 444 km per jam, saudara-saudara. Dentuman seperti gempa Palu, 4 skala Richter kali ini. Ditentukan oleh saudara Bargun, kali ini Bargun. Tidak bisa melewati net point lagi dari 7-6. Berpindah sementara ada Erol kembali psikopis tipis hidung mancung. Ini dia ancang-ancang kembali plotting lagi. Angkat Bargun, ada Sandy kali ini variasinya. Luar biasa tanpa melihat Bolet berhasil mengkonversi umpan yang diberikan saudara Sandy. Dan ini dia Bolet setelah tadi mendapatkan satu angka. Kali ini iya Bolet, iya Bolet. Ada Raka. Oh! Ajis nampaknya melakukan kesalahan 8-7.
8-7 saudara-saudara. Bola mas, bola 8-7 kembali. Iya, ini dia ada Ahmad. Kembali floating Ahmad. Ada Bargun angkat Denso. Parel bendot luar biasa. Ajis mendapatkan bola BPJS saudara di atas net tanpa Mbak Pipo lagi langsung sikat. Luar biasa. Bola gratis, poin gratis 8-8. Ya, kita lihat kembali. Senti Surahman. Ada Raka Pinagi gecol kembali bendot. Berikan umpan kali ini. Oh! Ini sebenarnya bola sulit namun keistimewaan dari seorang Dudi Nisida berhasil membuat bola itu jadi enak 9-8. Kita lihat Deden Mangor tertahan kali ini angkat serayur. Ya. Pemilik kendaraan mobil Avanza Silver dengan nomor polisi B1834PJD. Sekali lagi Avanza warna silver B1834PJD mohon karena ada tukang pecel yang mau jualan. Ajay, Ajis, oh my god, terkapar tadi Bargun 11-9. Ya, 11-9 kali ini. Ojoy, kembali Ojoy, tetap semangat, Ojoy, tetap enjoy, Ajis. Akhirnya Bargun menuntaskan satu umpan yang diberikan Sandy di mana kali ini 10-11 dan hanya tertepat satu angka. Kembali ini dia Denso Sorolok Selayel Raketak Ocos Gandos Raka Pinangi. Raka Pinangi lahir di Mundu Cirebon tanggal 15 Desember tahun 2004. Putra dari Bapak Haji Makmur dan Ibu Hajar Sumiati kembali. Ini dia. Satu floating dari Dudi Nisida kembali angkat umpan. Jepret. Blok yang keluar. 11-12. Mohan RGT. Sajat. Tarik nafas. Angkat tinggi. Bendot. Ahmad. Berbahaya. Akhirnya siapa dia? Raka Pinangki. Ya, insya Allah tahun depan akan menjadi PNS. Mara. Kembali. Timang. Ahai. Masih play on. Hey. Luar biasa Raka Gecol. Raka Gecol. 12-13. Raka Gecol. Bargun kembali. Coba dia lakukan satu floating kembali Raka Gecol lagi angkat Ahmad. Satu gerak tipunya masih kurang baik dari Ahmad dan membuat poin menjadi 13 sama. Membuat saudara Kancil resah dan gelisah sehingga meminta time out. Kami informasikan semifinal pertama. Mohon bersiap-siap. Relio segera menghadapi Putra Mas dari Bobos Duku Putang ya. Tidak bagi anda warga Duku Putang dan sekitarnya butuh alat-alat bangunan, monggo datang ke Putra Mas di Pobos. Ada semen, ada paku, ada pasir, ada sebelah gak ada, raketak cakep. Sepertinya lihat tadi saudara Deden Bangor. 14-13 leading satu angka, kali ini ada Bargun. Bargun kembali Bargun, tarik nafas kembali floating dan dia ya, baik sekali. Raka Ahmad, terlalu deras tadi bolanya. Sama 14. Kali ini Erul bin Sulaiman Muhammad lakukan floating, angkat Bargun, angkat Sandy, angkat Ajis, tahan. Tertahan kali ini, oh nampaknya blos. Lost block 15-14. Boleh Imam boleh Syafi'i lakukan receive. Saudara Raka Dodi
melipir tadi di atas net dan kembali menembus pertahanan anak-anak dari tim Stingo 15 sama benar-benar ketat pemirsa. Seketat selananya Bapak Apit yang dipakai pada sore hari ini. Angkat selayak berbahaya. Triblok bisa dilewati saudara-saudara. Ya kembali pemilik kendaraan Avanza Silver B1834PZD. Mohon ya, karena ada yang mau jualan pecel lele. Kasihan. Terima kasih, terima kasih. 16-16. Kali ini kembali, saudara Deden Bangor. Angkat kali ini. Tanpa babi pun lagi, saudara Denso berhasil mengkonversi umpan yang diberikan rekannya Sandy. 17-16, leading satu angka. Aji Suatu tahan, tarik nafas. Receive diterima Benot. Oh, Getso. Getso. 18-16, membuat harapan anak-anak dari Stiko kembali. Aji Suatu. Sekeras suatu kah? Pelan nampaknya Benot, Selaya Ahmad, Dude, dan akhirnya Dudi pun dengan sigap tadi membuat pertahanan Stiku kocar kacir dengan satu cross pipe back ya. 17-18. Ojoy, ada Jidan, ada Sende, ada Bargun. Oh my god. 18 sama saudara-saudara. 18 sama Sartono, RJM, Polimania, Majalengka, Hari Kristiana, Bun Pas, ini Permana, jadi sendiri JHM, dan juga Sende, Sorolok, ia salat, ia tangguh, Raka, Jos Guando. Raka, 19-18, saudara-saudara. Ya, ini dia, Ojoy, Ojoy, Plotik, Jidan, Sende, dan mohonlah yang menyudahi serangan anak-anak dari tim Ivota Teluk Agung. 19-19. Kembali Denso Selalu ini dia Rokulu 19. Juri di sini pemain yang murah senyum, humble, baik hati, tidak sombong seperti hanya Ojoy. Orang Sumedang gitu loh. Angkat, rakatan. Oh my god. 20-20 pemirsa kembali mohon. Kembali menambah harapan rekan-rekannya untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Di mana kali ini 20-20 mohon. Tarik nafas. Ancang-ancang konsentrasi. Oh, luar biasa. Dorong kembali masih ada Jidan. Angkat, ada Bargun. Oh my god. Raka terlepas, saudara-saudara. Raka terlepas. 21-20. Mohan RGT. Cius. Tarik sis. Semongko. Angkat. Cius. Masih play on. Kembali umpan. Oh, Bargun. Keren. Dudi di sini. Raka tak. Cius Gandos. Jidan Gendol. Jidan Gendol. 21-21. Ini dia. Satu pertahanan nampaknya Ahmad keluar digantikan Koyi. Si anak. Nahnya Don. Koyi. Bingung. Nandi. Anak naon? Silap merah. Oh. Sayang. 1000 kali sayang. Ya, nampaknya Koyi kembali harus keluar pemirsa. Oh, si anak kobra. Silap merah. 22-21 kembali Bargun, Plotik, angkat Benos, saudara. Iya, tidak enak bolanya, masih bisa diplot, saudara. Aduh, pas. 23-21. Tenang. Terdengar teriakan dan juga tepuk tangan di burung penonton. Itu keras, cok, Benos kecor. Dode, oh my god. Set point. Terlihat keringat dingin dari wajah Bung Ancil. Pusing. HP panas. 24
set point 21. Kamera kembali ada Bargun. Sayang Bargun dibuang sia-sia. 22-24 set point kembali ada Erul. Kali ini Erul lato-lato lakukan sudah Oji dan tadi kecoh. Oh, dengan demikian selesai sudah set yang ketiga dimenangkan anak dari Stiku. Dan kembali kita bukan 2-1 4 pemirsa 2 di kota Stiku 1 di 2-1. Mah set keempat Sandy. Mana masih deh boleh mencoba untuk melakukan satu peletik ke mana arah bola. Nampaknya Raka yang menerima Sandy Uman Hasyah. Dede Bangor tidak bisa melewati ini. Poin pertama untuk anak-anak Stiku menjadi 1-0. 1-0 kali ini. Iya, Sandy. Sandy Potika, Plan, Raka, Ahmad, dan dengan mudah tadi Duri Nisida dan Cocor Bono setelah menerima umpan dari Ahmad satu sama. Deden Bangor kembali ancang-ancang, konsentrasi, Bargun, angkat Sandy, oh my god, luar biasa, itu dia, Denso. Main yang memiliki postur tubuh tinggi, mudah, ya, cocok bagi seorang middle blocker. Kembali Aji Suwanto, lakukan Aji, selok, reketak, satu gerak tipe yang cantik, Raka Pinanggi, berbuah angka, 2-1, pemirsa. Kali ini kembali ada Ojoy, tetap enjoy, floatinglah dia enjoy, angkat Cidan, dan kali ini lagi-lagi. Tanpa harus melihat seorang Sandy memberikan umpan kepada Denso. Dua-duanya putra Majalengka. Kembali, 3-2. Kali ini, Denso. Letik pelan, angkat Deden. Ahmad, Erul, Pendot, Ahmad, Raka. Luar sayap dibuang menjadi 4-2. Membuat harapan anak-anak dari tim Stiku semakin besar. Si busi Denso. Masih terlihat. Denso, floating, ada Deden Bangor, Ahmad, dorong kembali kali ini luar biasa. Satu penempatan bola yang dilakukan, saudara Erul tadi dibiarkan, 3-4. Berpindah satu pemain, nampak ada Duni Nisida. Ya, Duni Nisida, floating kembali, angkat tinggi pemirsa Ajis, umpan kembali saudara. Dan dengan mudah tadi, Ajis suatu atau siapa, ya nampaknya Bargun membuat poin kembali menjadi 5-3. Satu pemain angkat Mohan, oh belum, Mohan ancang-ancang kembali untuk melakukan satu serve, tentukan arah bola, ya cukup baik. Ini dia Mohan menjadi 6-3 pemirsa, 6-3, leading 3 angka anak-anak dari Stiku, leading 3 angka anak-anak Stiku, Stiku 2, Kampus 2 Ciremai, Cirebon, ya peluit sudah dibunyikan kembali, Mohan RGT, keluar kali ini nampaknya tidak bisa memaksimalkan kesempatan dan keadaan menjadi 4-6 dan Raka Pinanggih lah yang akan kembali ancang-ancang saudara Raka jump set baik. Oh, nampaknya terlebih dahulu menyentuh lantai. Dengan demikian margin satu angka Stiku 5-6.
5-6 Raka lucky ball tadi, ah gencot, masih ada Benot, angkat Raka tak berbahaya, ada saudara Akis, ada Bargun, dan luar biasa kepintaran dari Bargun 378, dia berubah satu tipuan yang begitu cepat membuat kali ini terjadi perbedaan angka 7-5. Sat, dorong kanan, dorong kiri, Raka angkat selanjut, Raka tak cat. Bukan, ketinggang. Ya, kembali ini mohon perhatiannya kasih tetap sekali mau jualan B1834 PZD Silver Avanza B1834 PZD. Ya, mohon sekali lagi. Kembali poin untuk anak-anak di Stingku 8-6, terbang 2 angka Bolin Imam. Ocak atik, otak atik, otak atik, kembali di sana darah kami nangis cukup baik di PC berkembang hadapi ada cacos ada, oh luar biasa bang kembali bola kembali ada cemerlang ada cemerlang ada cemerlang ada cemerlang ada cemerlang error 9-6 error juga si Sandy spot selanjutnya Draka ojo. Ojoy luar biasa Ojoy 7-9 hampir angkat siapa di sana ada Ahmad pulang lagi kali ini ada Jidan kecor angkat atau pada belakang sebelum mohon padahal sudah tidak ada blok kali ini apa-apanya dong Ahmad Sulaiman Ajis. Apa yang terjadi saudara? Satu pergantian atau time out maksud saya 9-1 akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Selalu 20 juta selalu 30 juta level 5 kali selalu 50 juta. Ya, kali ini angka sama, 9 sama, kembali ada Ahmad cukup baik, angkat saudara Bargun umpan sini, dan akhirnya Bargun memutus serangan anak-anak Ivota Teluk Agung dengan satu pet attack-nya. Sementara kita lihat Sandy Napoleon Bonaparte, aja kembali Sandy, lakukan satu floating, ada Raka, oke corak, oh, masih bisa selamatkan, ada Bargun, angkat Sandy, Ajis, dorong, oh! Ragu-ragu tadi, saudara Raka 9-11. Sandy, floating Sandy, Raka, kembali umpan Ahmad, Sandy, lepas landas, oh sayang sekali tadi satu dik yang dilakukan, Bargun. Bawah. Iya, 11-12. Kembali kali ini ada Ojoy, tetap semangat, lakukan satu resip, angkat Jidan, Mohan. Ya, baik sekali tadi Mohan. Sulit bagi Rak untuk melakukan satu blok di mana 13-11. Berpindah kali ini ada Denso, si laba-laba, angkat dulu. Denso, floating Denso, ada Dedet, satu resep, oh, terkapar tadi Sandy, 12-13,
Tentukan arah bola, floating, Ajis, angkat sendek kali ini, ya. Nampaknya defense yang dilakukan anak dari Ipota selalu error, pemirsa, terlebih tadi saudara Deden Bangor pun gagal. Kembali Mohan di angka 14-12, leading 2 angka, anak-anak dari Stiko kembali saudara Mohan. Receive kembali angkat umpan Seliot, Rakata, oh my god, Raka Pinangi luar biasa. Keras, tanpa ampun, 13-14, berpindah kembali Ipota, di mana saudara Raka nomor punggung 5, iya nomor punggung 5, di mana pun berancang-ancang. Kemana dia akan arahkan bola Raka, cos, oh cakep, kembali Ideni angkat umpan Seliot Sandy, oh! Sulit membaca pergerakan quicker dari tim Stiko nampaknya, 15-13. Baik Bolin maupun juga Denso, kali ini ada Barigun. Ancang-ancang kembali Barigun, konsentrasi, timang-timang, lakukan sudah. Kembali Bendot, umpan Seliot, Rakata, Masya Allah. Ganjel tuh. 14-15. Ganjel tuh. Kali ini Erul, si anak kobra. Jack, kemarin kali ini dapat 16-14. Berpindah Bolin. Imam Bolin, Gunung Bolin, pemirsa. Ya Sata, kembali angkat Raka, set, jos. 17-14. 17-14 kembali time out. Kancil sudah kembali mulai gerah, saudara. Keringat bercucuran di atas, di bawah, di dalam. 17-14, terpaut 3 angka. Terasa angin hilir, sejuk, mendung bubar, boleh, ya Raka keluar, masuk, Koyi, si ganteng kalem, pengusaha, awi hidup, saudara, ya, oh sayang, 15-17. Kembali berpindah untuk anak-anak dari tim Ipota Tulung Agung, di mana kali ini saudara ada Ahmad. Iya Ahmad, floating Ahmad, angkat Bargun, umpan Sendi, bobol, 18-15, si Aja Guyon, Aja Guyon, Kang RJN, Aja Guyon, Seliot, cakep, Ejidan, angkat Sendi, sayang sekali. 16-18, Aja Guyon, saudara. Iya, kembali Denden, Margun, angkat Sandy, Ajis, masih dipoting, kembali umpan Seliot, oh, dodododododod, Sandy, ada Margun kembali, ya Mohan, oh luar biasa, Mohan cerdas, Mohan pintar. Mendapatkan bola di tempat yang kosong, sulit bagi Deden Bangor untuk menjangkau. 19 kali ini menghadapi 16, luar biasa. Pergerakan yang luar biasa, kembali saja. Ada Deden Bangor, oh Bendot kecol. Koye, dorong Jidan, umpan semuanya, rekatan. Oh my god. 20-16, 4 angka. Terjadi rubber set, saudara-saudara. Hanya waktulah yang akan menjawab kali ini. Ajis, Deden, Koye. Koye. Doni berhasil melakukan satu spike keras. Dua monster block yang begitu menjulang tinggi pun berhasil dilewati. 17-21. Satu pergantian pemain kembali Koyi keluar digantikan Raka Pinangi. Yang diangkat 17-21. Sementara masih ada Ojoy tetap enjoy. Ancang-ancang kembali floating tinggi. Ah! Sayang. 22-17. 22-17. Tonghere. Makasih Mama. Tonghere Denso, Selok, Seliot, Rakatangamu. Tadi menyimak tangannya saja. Akhirnya masuk lagi dan berhasil.
14-22 4 angka yang cukup jauh. Sudah kok menang baik. Angka-angka krusial. Bargo! Just wanna be your friend. 23-18. Are you ready? Come on. Mohan. Mohan. RGT. Iya. Ah, keren. Satu berarti putar baca kali ini dorong karena dorong tidak besar dan main high ya awal dengan cara tidak hanya jam jam satu pun cocok ah wow 19-23 empat angka kembali Raka Pinanggi Jos Jidan set point karena ada berset, saudara. Bargun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Seriut, raketak, cekap, sat-sat, angkat, deden, jos, gantos. Rok puluh, set point, 24. Tenang. Ini parah, ini parah. 20-24 kembali, saudara. Erol, kembali dari sini. Selesai sudah, dengan demikian terjadi rubber set, saudara. Dua-dua, set kelima. Blaktuk. Aja guyan, aja menang, weh. Bung JJ, orang wawara ya, anak bola ini kenet, weh. Ya, kemana, Pak. Order masuk, berurah. Aja guyon. Ada jadi mehat ya. Aja guyon. Apa mending pasangan itu pengkuat pak? Ini kata si iyo, ini ketinggang. Aja kuyo. Ini supaya di... Mana tuh? Aja guyon. 15 angka, saudara. Berkejar-kejaran untuk bisa menjadi semifinalis. Sementara kita lihat ada saudara Ahmad. Ancang-ancang kali ini Ahmad. Tentukan arahmu Ahmad. Kemana dia akan memberikan resep kepada pemain dari Stiko. Ya. Sepertinya Bargon, umpan, Denso. Luar biasa Denso tadi berhasil. 1-0. Kali ini ada Sandy. Ah, Raka, umpan. Deden Bangor, keren. 1-1. Balas Denso. Tempelkan saja sama. Monster Block Denso 2-1. Kali ini Aji Suwatu Leti. Ada Den Raka. Sudah terlihat hati-hati 3-1 kali ini error pemirsa. Dimana Aji Suwatu ancang-ancang kepada untuk memberikan satu resip. Kemana dia akan arahkan bola. Resip kah? Oh cakep. Angkat seraya. Dorong, angkat, tembak lagi, dan
Kali ini masih ada Dodi di sini umpan. Raka terkapar. 4-1. Konger. Aje Suwanto. Bloody. Keluar sayang-sayang. 2-4. Berpindah kembali membuka harapan untuk anak-anak dari tim Ivota. Di mana kali ini saudara ada Ojoy tetap enjoy lakukan satu floating. Ajis kecol hampir masih play on. Oh luar biasa kembali Deden Bangor seyut jeda keluar sayang 3-4 saudara 3-4 Mohen membuang kesempatan emas ya cakep jeda. Oh, terlebih dahulu menyentuh lantai dengan demikian berpindah menjadi 5-3 kali ini. Den Solah yang akan melakukan set. Bola-bola. Ajak Guyon. Kembali kali ini ada saudara Den Sol, ada Den Bangor. Erol kembali umpan seliut. Raka-raka. Oh, Margot. Saudara-saudara 6-3 iya ini dia kembali Denso Denso Sodet oh, Raka akhirnya terkapar tadi melebihi padahal sudah ada Boleh dan juga Bargun 4-6 bahaya saudara ini adalah angka-angka krusial, angka-angka penting. Iya, satu resep kembali umpan. Oh luar biasa Bargun dari Bargun untuk Bargun 7-4. Kembali 3 angka leading. Mohan. Mohan. Iya resep Deden angka Raka satu berarti putar baca seti angkat lagi dorong. Oh. 5-8 ya luar biasa tadi Dudi Nisida melakukan satu all around-nya berhasil melewati hadangan blok terbuka dari tim Stigo sementara kita lihat ada Raka Pinangi dengan jump shot-nya ada Jeda Ajis oh masih ada Raka angkat umpan ngamuk selayu Bargo 9-5 lagi-lagi kali ini set angkat kembali pendot umpan lagi kali ini saudara Dodi di sini oh 10-5 saudara-saudara Sandy, the next Hadi. Luar biasa, berikan dan juga membagi bola. Cetok. Ya, mohon siap-siap untuk Relio dan juga Putra Mas. Karena ini adalah set terakhir. Ya, kali ini Erol baik sekali 6-10 berpindah lagi untuk anak-anak dari tim Ivota. Kembali masih ada Erol, Jidan, Mohan ngapun pemirsa 11-6.
11-6. Boleh Raka Kecol, ada Ojoy, ada Den Bangor, boleh Seleyo. 12. Bargun luar biasa. Kembali kali ini satu pelatih Raka Seleyut. Biasa lah. 13-6 pemirsa. Apa-apanya dong dang ding dong. Boleh. Semakin tinggi kepercayaan anak-anak dari Stiko luar biasa 13-6. Dedek Bangor. Ya, berpindah kembali menjadi 7 match point. Satu angka lagi anak-anak dari tim Stiko akan melenggang ke fase berikutnya. Satu receive kembali Bargo. Demikian Stiko berhasil melenggang ke fase berikutnya pemirsa atau semifinal. Luar biasa, terima kasih. Digunakan oleh Stiko. Dan panggilan pertama kami panggil untuk tim Putra Mas dan Radio untuk segera